Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bisnis online OJS, terutama peran editor dalam mengelola naskah dari online submission artikel masuk sampai publish. Uh, yang pertama kita masuk ke ini adalah halaman awal. Ini adalah web pelatihan dari Journal Register. Kita masuk ke user home. Uh, kita lihat, kita masuk ke jadi kita ini tadi, saya membuatkan user ya. Kita masuk ke editor, um, ada satu yang nano sign, satu yang belum dikerjakan. Nah, ini artikel dari Pak Tumino, kita lihat ya, kita download dulu artikelnya, dan kita lihat isinya seperti apa. Nah, seperti ini, nah, judulnya "The Use of Metaphor in It" karena post Story of Black Cat". Nah, kita lihat, eh, uh, beliau sudah memakai template yang kita pakai, yang kita tawarkan. Nah, kemudian kita anggap ini bagus gitu, kita carikan, nah, kita baca tentunya, kita anggap bagus, maka kita masuk ke editor, kita tambahkan editor editornya adalah Dewi Aryani ya kita sign nah eh, kita perhatikan editornya ya kalau editornya tidak biasa pakai OJS maka nanti kita kirim email yang ada attachmentnya ya. artikel tadi yang mau dikirimkan itu kita yang kita download kita upload lagi kita hilangkan nama penulisan afiliasi kita kirimkan ya supaya bisa dipelajari ya bisa diedit ya nah setelah menentukan editor pekerjaan selanjutnya adalah menentukan reviewernya ya. Jadi, kalau editor itu dibayar kalau reviewer biasanya tidak dibayar ya nah, ini kita lihat submission metadata Alberto Tomino dari University of Columbia judulnya sudah diisi abstrak sudah diisi ya tadi ada yang kurang kayaknya penulisnya ya jadi kita edit metadata penulisnya bukan hanya satu tapi ada dua kalian di sini namanya adalah uh, contoh upload ini ada Roberto Sugimin dari Pak Roberto Sugimin dari University of Moscow ya uh, jadi kita add author kita tambahkan namanya di sini namanya Pak Alberto Sugimin Sugimin pindah di sini dan sekalian tadi emailnya emailnya dari Moskow tuh ingat ya dari Moskow ya ini emailnya kemudian dari kampus mana kampusnya University of Moscow ya ya ini Moskow orang Rusia nya di sini ya, nah, maka kita kita sudah bagus ini, nah, ini juga sudah ada referensinya, maka kita save metadatanya. Ya. Di metadata merupakan harta yang paling mahal untuk online jurnal seperti ini, jadi harus ada supaya pencarian di uh, Google mudah. Nah, setelah editor kita masuk ke reviewer ya review kita cari reviewernya reviewernya kita pilih dulu ya. adalah Michael Jackson ya Michael Jackson itu adalah reviewer kita lihat review formnya review itu semacam ini jadi penilaian konten do you think that this paper is based on rigorous academic standard maka poor, below average, average nanti tinggal mengisi Uh, yang mana begitu dan yang paling penting terutama what is your recommendation? clearly check, reconsider after major revision, accept with minor revision dan sebagainya dan sarannya apa? misalnya publish immediately, to relax, no rush dan diisi di sini uh, strength major, minor weakness itu catatan dari review kita tutup dulu kita kita berikan kita assign kemudian Uh, kita kirim surat pada reviewer namanya Michael Jackson. Uh, kalau reviewernya tidak ter sudah biasa okay, kita langsung send, tapi kalau beliaunya tidak terbiasa maka kita kirim attachment. Ya. Ini adalah contoh artikelnya yang diupload tadi. Upload ya, kemudian review form. Review form itu semacam ini uh, contoh review form. Jadi misalnya gini judulnya ini nama penulis aplikasi dihilangkan data-data dikirim tanggal berapa kembali lagi tanggal berapa satu bulan biasanya dan ini sebagaimana yang di online ini di review form yang di online jadi caranya apa uh, mulai dari introduction sampai method sampai analisis sampai kesimpulan sampai saran clear check reconsider after revision atau accept with minor revision dan sebagainya sampai ada strength, minor weakness, major weakness dan sebagainya. Nah, ini yang kita up, ini kita upload karena mungkin belum ini review form, ya. Ini kita upload supaya sampai di attachment kita kirimkan kepada Bapak Michael Jackson sebagai reviewer dan biasanya kita tunggu satu bulan ya satu bulan ada yang 40 hari yang tiga minggu terserah dari kan board of editors nah, jadi uh, anggap saja Pak Michael Jackson mau mengerjakannya kemudian ada hasil anggap saja sudah satu bulan sudah satu bulan maka ini catatan dari reviewer nah, uh, semacam ini uh, jadi ini dinilai jelek karena nilainya 1, 2 itu poor, below average uh, paling tinggi 3, 3 itu average ya Nah, sarannya reconsider after major revision revisi besar-besaran dan publication priority-nya no rush tidak segera ini ada summary ada strength major weakness bla 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 ya hanya contoh saja ini review yang paling jos yang saya tahu itu sangat lengkap sampai 8 halaman ya nah, jadi kalau penulisnya nggak pengalaman ya pusing sekali ya oke okay, kita upload A note, a note from or reviewer, kita upload. Jadi untuk akreditasi ini, akreditasi itu semua artikel harus ada catatan reviewer dan editor. Kita record supaya tahu penulisnya, uh, let out view file, ya. rekomendasi dari reviewer apa, misalnya. Kalau saya itu jarang, artikelnya bagus sekali. Kalau revision itu perlu revisi, resubmit for review itu reviewer yang sangat rajin setelah dia mendapatkan artikel dari penulis kemudian dia review dikirim ke editor nah, editor dikirim ke author author harus balik ke editor dan balik lagi ke reviewer ya. kalau resep itu sudah pusing tulisannya kurang bermutu maka kirim aja tempat lain tapi klien itu tolak maka yang ini aja ya yang revision required ya ini Bapak Pak Michael Jackson kita mengucapkan terima kasih karena kebaikan hati Pak Michael Jackson membuat review bersotakoh ilmu untuk kemajuan masyarakat ya memberikan kontribusi walaupun tidak dibayar tapi mau bekerja keras ya oke okay. nah sekarang sampai pada editor decision editor memutuskan apakah juga revision required maka record Reka decision, kemudian hasil berikutnya adalah hasil editing ya. Ini adalah yang terbaik yang merasa tahu. Ada catatan-catatan ya. Sebelah kanan ada komentar-komentar ya. Jadi kesalahan dalam grammar dan sebagainya ya. bisa di menulis quality, do you mean qualified? familiar to human readers dan sebagainya jadi ini sampai komentarnya ada 67 komentar jadi ini rajin sekali luar biasa perlu mendapatkan penghargaan ya editor ini a note from our editor sengaja saya hilangkan nama penulis dan afiliasi supaya Model blind review ini berjalan, jadi antara penulis dan reviewer editor tidak saling tahu tidak mudah Oke, okay, sekarang kita masuk setelah review masuk editing, ada copy editing maka kita upload hasil dari editing dan reviewing itu seperti ini. Jadi ada hasil yang mau publish, jadi sudah uh, artikel Pak Alberto Tumino ketika mau publish dalam bentuk MS Word sebelum dua kepercetakan percetakan. Nah, jadi file ini ada sirahannya, sudah ada headernya. Uh, kemudian ada submission track diterima misalnya 31 Oktober, final revision 23 November, online tanggal 1 Desember. Ya. Oke, okay, jadi semacam ini. Ini yang sudah ready untuk dicetak ya. Uh, yang dalam versi MS Word itu kita upload di sini. Ini yang ini yang MS Word kita upload. Kemudian uh, to be assigned itu mau di publish pada bulan Juni 2018. Ya, jadi ini ada table of contents ya. Yang Pak Tumino tadi. Ini ini lanjutannya halaman 18 sampai uh, 18 sampai 35 misalnya begitu maka save dulu oke okay, save kemudian kita kembali kepada editor ya tadi ada in review kita cari yang oh bukan ini ya ini editing uh, kita cek lagi editor ada uh, tulisan coba kita cari di editor pada back issues kita cek back issues itu tempat menyimpan artikel ya ini jadi yang pak alberto oke okay, kembali ke sini kadang agak susah ya mencari artikel itu nah ini sudah maka yang terakhir adalah layout maka ingat-ingat kata galai ya. bukan galeri tapi galai nah inilah tampilan ketika sudah sudah cetak nah sebenarnya ini pekerjaan layout setting di percetakan bukan pekerjaan orang yang editor yang kurang tahu IT jadi ini dari masternya seperti ini ini sudah dalam bentuk PDF ya ini contohnya semacam ini oke okay. ini halamannya harus dicek ini hanya contoh bukan 200 sebetulnya harusnya kita betulkan ya jadi tadi mulainya nomor 18 maka pada insert misalnya maka page numbernya nya uh, ada format page number kita mulai dari nomor 18 ya misalnya seperti itu sehingga uh, sehingga betul betul baik ya nah ini sebenarnya cara yang kurang bagus ya langsung di PDF kan ini kurang bagus uh, uh, ini ini kita terus dulu ini hanya untuk latihan aja nanti saya tunjukkan uh, artinya perubahannya tadi halaman 18 tadi kita pdf-kan nah, kita pdf-kan jadi ini sebetulnya bukan kerja editor kerja percetakan tapi hanya saya menunjukkan bahwa harus benar harus artinya halaman-halamannya harus disesuaikan ya oke okay, uh, ini adalah terakhir tahap terakhir kita masukkan ke Upload artikelnya ya, dikali kemudian. Uh, filenya sudah dalam bentuk PDF, kita tinggal save saja. Nah, kemudian, uh, berarti ini sudah selesai. Kita lihat pada arsip, apakah berhasil. Nah, volume satu, nomor satu, ya. Kita lihat uh, arsip atau daftarnya. Nah, alhamdulillah sudah terupload dengan baik. Kita klik di sini uh, hasil dari uh, uh, upload kita ya judulnya. kita lihat pada arsipnya Uh, ...artikel milik Bapak Alberto Tumino dan Roberto Sugimin... dan masuk di Table of Contents, daftar isi yang kedua... ...judul abstrak dan ada referensinya, harusnya ada di OI... ...Digital Object Identifier di, di bawah... itu perlu disetting sendiri dan membayar ke Crossref... ...Alhamdulillah, sudah berhasil... Upload dari artikel milik Pak Alberto Domino. Ya, nah, demikian saja uh, tutorial pada saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.